Apa Ajib Choya? Baik, di sini ada juga ini soalan sensitif sikit. Ustaz, apakah yang dimaksudkan sebagai hizbi? Ya, yeah, hizbi. Ha, ini kena, kalau orang salafi kena faham apa tu hizbi. Kerana musuh-musuh salaf tergolong terdiri daripada orang yang boleh kita kategorikan sebagai hizbi. Hizbi maknanya puak-puak. Ya, yeah? Puak-puak. Hizb tu maknanya hizb. Macam dalam Al-Quran tadi, kullu hizbin bima ladain farihun. Setiap puak itu berbangga dengan apa yang pada pada dirinya. Jadi mereka yang menyimpang daripada jalan salaf, secara umumnya mereka ini adalah hizbi. Baik, apa artinya hizbi? Mereka yang mengajak kepada kumpulan dia, seperti mana dalam Al-Quran kata, kullu hizbin bima ladain farihun. Setiap puak berbangga dengan apa yang pada pada puaknya. Dia mengajak kepada puak dia. Dia merasakan bahawa puak dia benar. Sedangkan realitinya, pegangan puak dia, amalan puak dia bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, bercanggah dengan metodologi Salafus Salih. Tetapi dia tetap merasakan, dia mengatakan bahawa puak dia adalah benar. Tapi nak kata kerana, kenapa dia dapat gelaran hizbi itu? Kerana sifat ta'asub itu. Dia merasakan bahawa puak dia benar, apa artinya? Ya, dia ta'asub kepada puak dia tu. Ha, ini yang menyebabkan dia mendapat gelaran, ya, hizbi tu. Kerana dia menyimpang daripada pegangan salaf, satu, dia merasakan mereka ni benar, dan ditambah dikonfirmkan lagi, dia dapat cop mohor lagi kerana ta'asub dia tu. Sedangkan secara umumnya, kalau seorang itu tidak ada ta'asub, lazimnya orang yang menyimpang ni terdiri daripada orang apa? Secara umum, orang-orang yang jahil, orang awam, ya? Orang yang tak tahu. Maka kalau orang tu tak tahu dan dia mengaku dia tak tahu, ya, dia tidak ada ta'asub, bahkan dia terus mencari kebenaran, ini dia tidak layak untuk dapat gelaran hizbi. Sebaliknya, kita wajar nasihat dia, bukan menggelar dia. Janganlah cucuk dia. Kita patut nasihat kerana orang ini dia mempunyai sifat terbuka, dia mencari-cari. Kerana kalau kita lihat keadaan umat Islam secara umumnya ini tercari-cari, terkial-kial, bengong, dalam keadaan bengong, tak tahu mana yang benar. Akidah ni ke, akidah ni ke, akidah ni ke, mazhab ni ke, mazhab ni ke, tarikat ke, semua bengong secara umumnya. Adakah mereka ini semua hizbi? Jangan. Itu tidak adil. Ya. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adillah. Itu yang lebih hampir kepada takwa. Jadi kita nak kata yang hizbi ni siapa? Mereka ni yang menjadi penta'assub, penta'assub kepada kumpulan-kumpulan masing-masing yang menyimpang yang daripada pegangan salafus salih. Ya. Baik. Jadi itu yang nak kata. Ada perasaan ta'assub tu. Yang mereka yang cuba terus menegakkan benang yang basah tu. Walaupun telah diberikan dalil, walaupun telah dijelaskan kebenaran kepada mereka dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dengan dan kata-kata ulama salafus salih, tetapi dia terus mengangkat sepanduk puak dia. Ha, ini ya hizbinya. Ya, insya-Allah. Apa si Acik Cuyo?